Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku nggak sendiri karena aku bareng teman aku yang dimana kita bakalan cerita masa-masa lalu kita. Wah. Yang dimana sebelum kita kuliah itu ceritanya gimana sih gitu, karena kita backgroundnya adalah anak SMK yang dimana pada dasarnya kita dituntut ya atau dibentuk untuk memenuhi kebutuhan industri untuk bekerja. Tapi penting nggak sih kuliah dan gimana ceritanya kita bisa memilih untuk kuliah? Itu ceritanya gimana? Itu pasti menarik banget. Tapi sebelum itu, sebelum kita share ceritanya, pastikan teman-teman subscribe channel aku biar aku semakin semangat untuk update videonya, dan juga jangan lupa like dan komen. So, langsung aja kita bahas cerita gimana anak SMK juga bisa kuliah. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ceritanya, aku mau kenalin dulu teman aku. Sylvia Ratnapriam Budi dari manajemen. Iya. Aku angkatan 2018. Jadi Sylvia ini adalah adik kelas aku. Dia jurusan manajemen ya, di Universitas Trunojoyo Madura juga. Dan dia angkatan 2018. Oke, okay, berarti sekarang semester 6 ya, Sil? Iya. Semester 6. Oke, okay. Jadi ini kita mau cerita awalnya adalah kita dari SMK yang sama. Oke, okay, kita dari SMK 1 Jombang dan jurusannya kita adalah sama, perhotelan. Akomodasi perhotelan. Oke. Okay. Dan pertanyaan pertama. Jujur sih, dulu ada niatan kuliah enggak? Enggak. Sama sekali enggak ada sih, soalnya kayak kan kita dibentuk buat kerja ya. Jadi kayak mikirnya itu dari dulu mindset-nya udah kerja, kerja, kerja gitu sih. Kalau aku lebih ke mikirnya nyari duit sih. Paham enggak sih? Kayak iya pokoknya. Pokoknya kalau kita SMK itu pikiranku kayak ya udah kita kerja, cuman kerja, siap kerja gitu. Dan enggak ada niatan kuliah sama sekali. Dan itu sampai kita kelas 3 mungkin ya, iya, masih kayak waktu UNAS itu udah masih mikir bakalan kerja, bakalan iya kerja. Sih, mau kerja kemana gitu, nggak iya, bakal mikir kayak mau kuliah kemana. Iya benar. Karena juga di lingkungan SMK mungkin teman-teman juga anak-anak SMK kan jarang banget ya kita dapat kayak sosialisasi perkuliahan atau kayak dapat motivasi kuliah, itu kayak jarang banget. Tapi kita tuh lebih sering dapat kayak apa ya, sosialisasi kerja gak sih? Kayak bursa-bursa kerja, kerja. Yeah. Kayak mereka tuh open recruitment atau enggak kayak ngasih informasi kerja mana, kayak gitu-gitu sih. Jadi jarang banget kayak kita tuh terpapar dengan informasi kuliah. Tapi itu biasanya kita dapat ketika kita kelas 3 akhir. Nah, ya ada, cuma mungkin alumni, ada beberapa ya, komunitas yang masuk yeah, ke alumni gitu. Jadi kayak mungkin alumni beberapa orang yang emang mau promosi kampusnya tuh biasanya di kelas 3 ya. Sebelum UNAS biasanya mereka tuh kayak udah ngasih-ngasih sosialisasi. Padat banget jadwalnya sosialisasi. Yeah. Dan itu biasanya ya sorry to say ya, kayak anak SMK tuh kadang ada yang interest ada yang enggak sih, enggak sih. Kadang ada yang mikirnya kayak apaan sih? Bener, kayak apaan sih gitu. Karena kita mikirnya kayak ngapain kuliah gitu kan. Selalu kayak gitu. Karena kerja kita kan dapat duit gitu. Karena kita mikirnya tuh kayak ngapain gitu loh. Karena udah capek gitu kan, kayak sekolah-sekolah pengennya tuh dapat uang aja gitu pikirannya. Kayak money oriented lah. Tapi enggak bisa dipungkiri ada beberapa perubahan yang emang kita rasa bahwa kuliah itu emang menarik gitu loh. Bener. Pengen kita coba. So, kita langsung aja lanjut ke story yang kedua, gimana kayak aku pribadi sama Sylvia tuh bisa interest dan merasa bahwa kuliah itu penting buat anak SMK. Oke, lanjut ke cerita gimana kita bisa interest untuk kuliah. Dari Sylvia dulu. Dulu gimana? Yang money oriented banget tiba-tiba pengen kuliah itu gimana? Ya emang aku dulu money oriented banget ya, sampai matre. Iya. Kayak sekolah masih jualan-jualan-jualan buat. Iya benar. Kuliah, SMK emang disuruh kuliah jualan enggak sih? Iya, iya, disuruh jualan anak SMK. Iya, enggak mikirin sama sekali gitu. Terus kan kayak yang aku bilang tadi, kalau ada satu waktu itu kita itu sosialisasi itu padat banget sebelum UNAS. Nah, ada satu kampus itu yang pematerinya itu emang bikin aku kayak ketuk, oh aku harus kuliah nih. Itu dia bilang gini, jadi kalau emang skill itu dibutuhin banget. Anak SMK udah dapat skillnya, tapi gak munafik kalau dunia kerja itu pertama kali lihat itu ijazah kamu. Jadi ya, emang negara kita itu liatnya administrasinya banget sih, kayak Oke, kamu punya skill, skillmu banyak banget, tapi waktu dikualifikasi kayak dibutuhin karyawan itu pasti kayak minimal S1, minimal D3 ya, dan ya benar sih. Itu bikin aku kayak, ya bener juga sih, emang kayak kebanyakan sekarang malah minimal D3, minimal S1 gitu. Iya sih, aku juga ngerasa gitu sih, mungkin teman-teman juga merasa ya kalau kalian ngelihat lowongan kerja sekarang, itu udah jarang banget kayak dibutuhin anak SMK. Ada sih, cuman beberapa. Iya, kayak kebanyakan itu semakin meningkat, kayak orang-orang juga milih orang-orang
minat yang S1 gitu loh, atau D3 yang kuliah gitu kan. Di situ aku juga pernah punya pengalaman kayak gitu sih, mikir kalau dunia gimana pekerjaan itu semakin kompetitif ya, semakin kompetitif, yang dimana anak SMK pun juga nggak bisa bergantung kayak ya udah SMA aja gitu. Oke, nggak apa-apa Mbak, ya taruh aja. Makasih. Ya Mbak, makasih. Oke, iklan, tapi kita lanjut bentar. Dan kalau untuk aku pribadi, tadi Sylvia kan kayak terketuk gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku itu jujur saat itu masih belum 100% siap kerja. Kayak masih merasa kurang aja gitu loh. Paham apa sih skillku yang bisa dipakai kerja gitu? Jadi kayak meskipun aku SMK ya, dapat skill, dapat pelajaran kayak soft skill juga, tapi aku merasa kayak masih kurang gitu loh. Kayak orang-orang itu, aku merasa dulu PSG ya, apalagi kita kan dulu PSG juga kan, itu masih kayak dianggap rendah gitu loh. Aku nggak tahu sih, aku merasa kayak gitu, kayak masih kurang ada, kok gini ya gitu pendidikan gitu. Makanya di situ aku pengen kayak, ya udah pengen nyoba kuliah gitu. Dan juga salah satunya juga karena sosialisasi juga. Emang bener-bener berimpact banget. Berimpact sama. Dan dia anak-anak sosialisasi di SMK-SMK tuh kadang juga kayak ngomongnya itu gila sih, kayak bisa ngubah mindset gitu loh. Iya, bisa kayak ngubah mindset gitu loh. Karena dulu juga aku pernah dibilang bahwa kalau ngandelin ijazah SMK aja sih mungkin susah. Itu bakalan susah. Kalaupun dapat pekerjaan itu kayak mau berkarir juga susah. Kayak jenjang karirnya itu loh susah. Terus, ya benar. Dan itu sih yang bikin aku juga dulu kenapa pengen kuliah juga. So, langsung kita lanjut ke cerita yang selanjutnya. Oke, lanjut kita cerita ke bagian gimana kita bisa mutusin untuk kuliah dan caranya kita bisa dapet perkuliahan dengan mudah ya. Maksudnya langkahnya dulu kita gimana sih sebagai anak SMK gitu kan. Karena gak mudah sih sebenarnya. Iya, gak mudah sih. Pakai strategi harusan. Kalau aku dari dulu ya, aku dulu cerita. Jadi kalau cerita aku ya guys, kenapa aku bisa dapet kesempatan untuk kuliah dulu itu karena aku memanfaatkan kesempatan SNMPTN dengan baik. Itu yang paling perlu diingat ya. Karena dulu SNMPTN itu, jujur aku tuh pengen dapet kesempatan atau peluang yang 100% gitu loh. Oh, I see. Aku gak mau coba-coba. Kan biasanya ada tuh anak-anak SNMPTN yang kayak, udahlah aku mau nyoba dulu yang univ yang gini-gini gitu-gitu kan. Paham gak sih? Kayak nyoba-nyoba yang ini itu gitu, dan mereka gagal akhirnya. Dan aku gak mau gambling, aku gak mau kayak istilahnya nyoba-nyoba. Iya, dan itu Sylvia. Karena Sylvia ikutan SBMPTN, aku SNMPTN. Jadi dulu, aku langsung sebutin aja ya, aku tuh dulu pada saat sosialisasi ada salah satu senior aku bilang bahwa kalau kamu nempatin UTM di pilihan pertama untuk SNMPTN itu kesempatannya jauh lebih besar. Kayak kita gitu. Kita gak ngomong bakal keterima ya, cuma ya, kita, chance-nya nah, itu. Betul, kita gak ngomong 100% keterima ya, tapi lebih ke peluangnya besar gitu. Jadi aku kayak mikirnya ya udah gitu, aku gak mau mikir yang macam-macam, kayak ya udah aku langsung milih UTM. Jadi biasanya kan kalau anak kan milih jurusan dulu kan. Aku enggak, aku kampus. Milih kampus dulu. Jurusan nomor sekian ya? Iya, aku jurusan itu kayak setelah milih UTM baru aku searching kayak UTM itu jurusannya apa aja gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa oke, sastra Inggris cocok sama aku. Kayak gitu. Jadi aku milih ke univ-nya dulu. Dan alhamdulillah ceritanya dari angkatanku itu cuman aku tok yang keterima SNMPTN. Aku tok. Dan itu kayak oh ya udah gitu. Karena aku udah komit. Iya, nih aku udah komit gak mau SBMPTN. Kayak jangan rasa strateginya masuk banget gak sih? Iya, tapi jangan ditiru guys ya. Jangan ditiru kalau kalian enggak, saya jangan sampai kalian juga sama kayak aku yang enggak mau SBMPTN gitu. Karena cuman struggle itu juga penting sih. Iya, cuman karena aku mikirnya dulu tuh kayak anak SMK kan enggak diajarin IPA IPS enggak sih? Kayak enggak ada IPA IPS. Jadi ya kita diajarin ya untuk soft skill dan juga pelajaran yang basic kayak matematika, bahasa Inggris gitu-gitu aja. Dan kalian juga tahu kan, even anak SMA aja kadang juga masih susah gitu loh untuk ngerjain soal SBM. Jadi aku kayak kalau emang SBM itu kayak nightmare. Iya, kalau aku sampai enggak keterima SNMPTN, aku enggak bakalan kuliah. Aku langsung kerja gitu sih, dan alhamdulillahnya aku keterima. Kalau Sylvia gimana ceritanya? Kalau aku kayak yang kamu jelasin tadi. Jadi aku itu pertamanya kan mikir kayak enggak mau kuliah kan. Habis itu ada satu yang tadi aku jelasin, kalau ada yang bikin ngetuk aku hati, oh iya aku harus kuliah, tapi aku gak punya preparing apa-apa nih. Jadi bener-bener gak ada prepare, cuman pengen kuliah aja gitu ya. Masih ada kayak pengen kuliah, cuma aku tuh kebantu sama circleku yang emang anaknya itu kemarin kuliah semua, jadi lingkunganku itu anaknya kayak yang ambis gitu loh. I see. Nah, di kemana dia bakal pergi itu biasanya aku bakalan ikut kan. Dan kepengaruh kayak, ya. Nah, kepengaruh banget, jadi dia kayak beli buku buat SBM, beli
buku apa sih itu namanya, buku kunci atau apa? Oh iya, kayak buku-buku soal gitu ya, beda-beda soal. Kayak gitu, jadi kayak mau gak mau itu kayak dia nawarin, mau gak sih beli ini juga gitu. Oh, tapi itu kita gak beli yang mahal-mahal gitu. Ke bazar biasanya, jadi kita yang beli yang promo-promo gitu ya. Dan emang ada satu buku yang menurutku kayaknya kalau aku beli ini juga gak rugi banget gitu. Oh, karena harganya mungkin juga murah ya. Meskipun aku gak tahu aku bakal kuliah apa enggak, satu itu sih. Tapi yang penting udah ada coba, maksudnya berani nyoba gitu ya. Dan Sylvia ini bisa ngebuktiin bahwa anak SMK tuh bisa SBMPTN gitu loh. Alhamdulillah. Literally. Aku juga kaget karena dia keterima di UTM itu juga hasil SBMPTN. Karena aku kayak gila SBM. Sih. Iya, gitu. Karena aku ngelihat anak SMK kalau SBMPTN itu chance-nya dikit banget, guys. Aku enggak tahu ya. Ini aku bukan meng-underestimate anak-anak SMK. Cuman emang ya kita sadar aja lah gitu, karena persiapan emang dari segi pembelajaran aja udah enggak dapet gitu loh. Jadi emang harus prepare waktu sendiri. Kayak kalau SMA kan emang ada ke IPA, IPS gitu. Kalau di kita kan enggak ada yang fokus ke IPA, fokus ke IPS. Kita tuh cuma kayak dapet mungkin sejarah. Iya, pelajaran-pelajaran itu basic, masih basic. IPA terapan gitu-gitu. Iya, dan itu enggak, sorry tuh saya kayak enggak nyentuh pelajaran SBM terlalu banyak. Dan itu emang persiapannya jauh lebih susah ya. Tapi dari ceritanya Sylvia itu bisa juga jadiin opsi buat kalian ya. Maksudnya kalau kalian anak SMK dan emang pengen banget kuliah, jangan sampai juga bergantung di satu ini aja, satu chance aja. Kalau emang jalan A ini buntu atau masih bisa gak lolos, cari jalan lain gitu loh. Dan Sylvia juga ngebuktiin dia berani untuk SBMPTN. Dan kalau gak salah kamu last chance kan, maksudnya last minute daftar. Jadi ceritanya tuh dulu kan aku gak keterima SNM nih. Iya, gak keterima SNM. Ya aku pertama itu gak daftar ke Jember, terus habis itu ke UTM. UTM dan yang ke plan ketiga berapa? Ketiga apa? Kedua gitu, kedua coy. Bukan first priority juga kan, Mbak? Jadi aku pertama itu kayak nyoba UNEJ lah gitu. Sama tahu bisa ya, kan. Terus habis itu ternyata aku gak keterima, ya udah kan kayak, ya udah, soalnya gak niat kuliah. Habis itu dari ibu itu ngasih kayak semangat gitu kayak biar tahu, kuliah gitu ya. Meskipun aku gak tahu ibu itu mikir bisa kuliahin aku apa enggak, tapi aku mikirnya tuh kayak, oh ini ibu masih mau nih kalau seumpama aku kuliah. Dan itu sih yang bikin aku, ya udah deh yuk daftar SBM. Terus satu informasi entah penting apa enggak, kan aku daftar bidik misi juga kan. Jadi kalau anak bidik misi tuh kayak enggak bayar gitu loh SBM-nya. Oh, dapat bantuan ya, subsidi ya bisa bilang. Jadi kayak aku mikirnya nanti aku bakalan keterima atau enggak SBM, gak kan rugi, aku enggak rugi juga karena enggak bayar pendaftaran. Iya. Cuma aku masih kayak, ya ayolah SBM dulu, ya, siapa tahu dapat kan. Abis jadi itu, istilahnya Sylvia ini dia bidik misi daftarnya lolos, habis itu daftar ke SBM. Jadi kan bidik misi kan belum pengumuman, cuma kalau kita udah daftar bidik misi itu jalurnya ya. Iya, kalau kita udah daftar bidik misi itu SBM itu bakalan, UTBK itu bakalan free, gratis gitu. Kan biasanya bayar 250 atau berapa gitu. 303 sekian lah. Itu untuk tesnya dan alhamdulillah lolos. Nah, dan itu pun aku daftar itu kurang 3 jam apa 4 jam. Jadi kayak penutupannya sore. Aku daftar itu siang gitu. Jadi last minute banget sih. Dan itu persiapannya juga kayak bener-bener singkat ya. Iya, mepet. Soalnya kan buku juga gila, buku setebel gini mana bisa aku habisin. Pokoknya ya dipelajarin gitu ya. Iya, masih buka-buka lah dikit-dikit. So, itu mungkin ceritanya ya. Langsung kita lanjut ke sesi yang terakhir. Dan sesi yang terakhir kita akan ngejelasin ketika kita udah kuliah, kita nyesel nggak sih? Kayak gitu. Oh, okay. Kalau dari Sylvia sendiri nyesel nggak? Kalau aku pribadi sih sama sekali nggak nyesel, sumpah. Iya, benar. Jadi kayak aku malah berpikir kayak beruntung banget aku dulu itu nentuin buat kuliah. Aku mikirnya tuh gini sih, kalau dulu kan aku pikir kayak, oke, aku kerja dapet duit. Jadi duitnya tuh buat makan gitu kan. Kalau sekarang itu mikirnya kayak, aku nanti ke depan mau jadi apaan sih gitu. Oh, jadi kayak jangka panjang ya sekarang. Jadi kayak abis ini aku selesai kuliah nih, terus aku bakalan ngapain aja, terus apa yang bisa aku lakuin biar aku dapat duit lebih banyak gitu loh. Oh, jadi kayak kita cara mindsetnya ya, mindsetnya tuh nggak cuma dulu yang kayak mikir udah dapat duit terus nikah gitu. I mean, like nggak sesimpel itu gitu loh, tapi kita lebih ke kayak mindset kita jauh lebih besar, lebih panjang. Kita mikirnya juga jauh jangka panjang juga. Bener. Karena mungkin kepengaruh circle juga ya, kepengaruh dunia pendidikan. Karena menurut aku juga, aku pribadi dulu mikirnya juga kayak gitu sih, kayak ya udah kayak kita dapat duit nongki udah cukup gitu. Tapi sekarang setelah kuliah, aku banyak orang-orang, ketemu dosen, ketemu orang-orang yang S2 di luar negeri. Maksudnya kayak banyak banget inspirasi menurut yang aku kayak bikin kita kayak
hidup itu nggak sesimpel itu gitu loh, nggak cuma masalah duit. Nggak sekecil ini. Iya gitu loh, makanya itu menurut aku kesempatan yang besar sih. Dan aku pun juga personally nggak nyesel sama sekali bisa kuliah karena bisa naikin derajat orang tua. Kayak gitu loh, kayak ketika orang dulu ngiranya, oh anak SMK pasti kerja, tapi ternyata aku bisa kuliah gitu kan. Itu menurut aku juga menarik lah gitu. Simply 4 tahun tuh juga gak kerasa. Bener sih, kayak tiba-tiba semester 6 aja. Silvia sekarang semester 6 dan aku sekarang semester 8 dan udah mau selesai. Dan itu aku dulu yang mikirnya, aduh kalau kuliah 4 tahun lama nanti gak nyari-nyari duit dan sebagainya. Itu ada mindset kayak gitu dulu SMK. Tapi ketika dilakuin selama kuliah itu bener-bener gak kerasa. I mean like, ya udah tiba-tiba di penghujung semester udah mau skripsian. Bener. Dan itu gak jadi beban sama sekali. Dulu itu kayak mikirnya, aku tuh yang bikin ragu kuliah tuh juga gini sih, kayak teman-temanku lulus SMK itu bakalan kerja dan udah dapet duit dan udah megang duit. Dan terus, kita belum. Kita tuh masih kayak buka buku, kita masih belajar. Gitu. Kayak masih mesin itu tugasnya apa kayak gitu-gitu ya. Tapi ternyata nggak kerasa. Mm-mm. Mungkin semester pertama itu masih kayak ke-trigger gitu sih. Iya, mungkin kalau story teman-teman yang kayak oh gajian kayak gitu-gitu kan, kayak anjir gitu udah kita masih. Iya, dan kita masih buka buku dan masih kerja kelompok kayak gitu. Tapi itu menurut aku emang cobaan sih. Karena circle peralihan ya, gitu. Iya, transisi, masa-masa transisi juga karena kita dari SMK apalagi teman-teman dunia kerja kan. Sangat. Terus ke semester 1 kuliah yang emang pendidikan banget. Belajar lagi belajar gitu kan. Lagi. Dan itu emang agak berat, tapi overall semua itu bakal berlalu gitu loh dan enggak akan terasa juga. Jadi buat terakhir ini buat closing juga buat teman-teman yang sekarang SMK ya dan mau daftar UTBK atau masih bingung antara kuliah apa enggak, menurut aku jujur guys, better kalian kesempatan nya itu iya ambil kesempatan buat kuliah dulu gitu. Karena dengan pendidikan yang tinggi secara enggak langsung juga kita dapat mempermudah kita untuk apa ya, menaikkan standar kita gitu loh untuk memenuhi kualifikasi industri. Bener. Karena semakin ke sini itu ya lulusannya tuh diminta ya yang S1 minimal atau D3 minimal, kayak gitu. Gitu. Even kayak ada yang terima SMK itu juga kompetitif gitu loh. Kayak masih dianggap ya bocah banget gitu. Jadi buat teman-teman menurut aku kalian dari anak SMK semangat, kalian peluangnya juga sama. Bener. Gak kalah sama gak anak-anak usah SMA. Mikir. Kayak kalian itu kesempatannya dikit hanya karena kalian gak dapet pelajaran IPA, IPS. Jangan sampai kayak gitu, pokoknya jangan sampai minder lah gitu. Karena kesempatannya sama dan gunakan kesempatan itu, gak ada salahnya. Oke, okay? So I think that's all my video. Semoga membantu dan menjawab insecure kalian dan semoga bermanfaat. Dan kalau kalian rasa video ini juga bagus, tolong di subscribe, like, dan komen biar aku juga semakin semangat untuk buat konten-konten lainnya. Dan juga jangan lupa untuk tanya-tanya di kolom komentar juga boleh kalau kalian punya pertanyaan ataupun seputar kayak apa aja sih yang dipersiapkan ataupun hal apa yang ngebuat anak SMK itu juga ada peluang. Itu kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar biar kita diskusi bareng. So I think that's all my video dan dari kita cukup. Okay, have a nice day everyone.